yang saya katakan kalau nanti ustad-ustad nanti ke orang ustad ini ya nanti kan akan muncul seperti mbak minum obat ya kan. Jadi pagi aksi awal sore di jelang puasa suruh gabung, kemudian malamnya sesudah tarawih itu akan ada di festival Ramadan. Belum lagi ada setelah Ramadan mereka akan jadi tayangan reguler. Insyaallah. Jadi seperti tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mul panjang lebar ya. Jadi saya cuma summarize aja bahwa apa namanya festival Ramadan ini sudah kita selenggarakan 4 tahun. Memang tidak berurutan karena ada yang kadang-kadang kita ada bola, kemudian kemarin pandemi dan sebagainya sehingga kita tidak bisa laksanakan. Tahun ini insyaallah kita laksanakan lagi. Tapi intinya adalah di festival Ramadan ini bukan hanya variety bersenang-senang aja, tapi gini, di dalam masyarakat Indonesia ini salah satu seni Islam, seni musik Islam yang sangat populer adalah di seluruh lapisan masyarakat adalah musik-musik seperti marawis, kemudian hadroh, gambus, kemudian patrol ya, patrol dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan munculkan di sini. Jadi biasanya kan ibu-ibu pengajian, kemudian para remaja putri, remaja putra, bapak-bapak itu kan punya kelompok-kelompok seperti itu ya. Di Indonesia itu jumlahnya sangat luar biasa. Nah kita akan pertemukan di sini, kemudian tiap malam akan ada dua yang kita kita membahas betul, kita bentulkan, kemudian salah satu akan menang. Tapi dua-duanya intinya menang untuk memberikan hiburan ya. Nah terus kemudian nanti di komentar tadi ada Mas Soleman, saya nggak tahu ada yang nggak Mas Soleman. Ada Mae Soima, ada Nazar, yang spesial juga Mas Farbi, Mas Aziz Gagak juga. Terus kemudian nanti ada juga penyanyi-penyanyi muda yang lain seperti tadi Happy Asmara, Janeta Janet, Fitri Karlina, Mbak Cici Faramida, itu akan menjadi juri yang berganti-gantian sehingga memang akan memberikan warna yang lain. Ustaz pasti akan memberikan masukan dari sisi musiknya, dari sisi lafal menyanyi, dari sisi isi dan sebagainya. Nah jadi kita buat khususnya udah pasti yang khusus kita yang luar biasa ini malah tambah nanti derder, kemudian ada si ada Abi Ramzi sama Ayah Gila. Jadi pasti acaranya menarik, seru, tapi kita harapkan juga tetap akan memberikan inspirasi dan memberikan makna gitu, makna keagamaan dan memberikan makna yang kuat untuk orang-orang Tarawih dan menyaksikan acara ini menjadi bergembira. Jadi jam tayangnya adalah jam 10 sampai setengah 1. Bisa dibayangkan jam 10 sampai 1, habis itu 1 sampai 2-nya ada news, kemudian jam 2 udah mulai lagi. Jadi nanti Abi Ramzi, khususnya ini kita kasih ruangan lah ya untuk tidur, istirahat sebentar, istirahat gitu ya. Juga Pak Ustaz.